buat masakan udang. Di sini aku punya 300 gram udang. Ini bikinnya gampang. Udang margarin saus bawang ya. Pokoknya bisa dicobain di rumah karena bikinnya tuh beneran gampang banget. Di sini kita ilangin kakinya ini. Kita gunting seperti ini. Kita bersihkan. Dan kita gunting sedikit sininya. Terus seperti ini. Pokoknya kakinya ini kita bersihkan. Ini aku masak dengan kulitnya. Bersihkan. Aku gunting kakinya seperti ini. Dikus terusnya sampai semuanya selesai. Setelah kita bersihkan seperti ini, kaki dan juga si sungutnya itu, kita cuci sampai bersih. Setelah kita cuci bersih, kita sisihkan dahulu. Di sini kita cincang 3 siung bawang putih. Kita cincang agak kasar, nggak apa-apa. Kita kalau misalkan mau lebih beraroma itu bisa diparut. Kita sisihkan dahulu. 2 batang daun bawang kita iris jarum aja atau daun beranggang. Ini kita masukkan belakangan. Ini udah siap kita gunakan. Kita sisihkan dahulu. Kita panaskan 1 sendok makan margarin. Kita menggunakan butter ya. Masukkan bawang putihnya. Sampai bawang putih ini tercampur. Kalau misalkan udangnya banyak, tambahkan margarinnya atau butternya ya. Di luar lagi hujan deras, jadi ada suara petir. Tambahkan 1 sendok air, 2 sendok makan saus tiram. Setengah sendok teh lada, setengah sendok teh gula, kita masukkan udangnya, kurang asin dan saus tiram yang gak asin kita tambahkan sekitar 1/4 sendok teh garam. Masak sampai mengental dan asam. Setelah udangnya matang, terus ini udah agak mengental, kuahnya itu udah hampir asat, kita masukkan daun bawangnya. Ini udah siap kita sajikan. Aromanya tuh enak banget, bikinnya juga gampang. Ini bisa dicobain di rumah. Matikan apinya. Siap kita sajikan. Ini bisa banget dicobain di rumah ya. Bikinnya tuh gampang banget, rasanya juga enak. Seperti ini hasil akhirnya, ini udah siap disajikan beserta nasi hangat. Bikinnya gampang, rasanya enak, ini wajib banget dicobain di rumah. Selamat mencoba, jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.